jangan mengganggu Aisyah saja. Ayo ke jalan, nanti keburu makin lama. Apa kan? Jangan nyesek aneh. Lu, Wano. Iya. Udah. Hei, anak kecil. Woi, jangan hambat mobil saya ya. Shit. Tolong ya.
Gimana? Tolong Pak Kiai. Mari bersama kita menyebut kebesaran Allah. Insya Allah sakit kalian akan berkurang. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Terima kasih Pak Kiai. Sakit saya sudah berkurang. Alhamdulillah. Panen. Iya, Bi. Cepat tanam, nanti keburu layu. Bisa, bantu ya, juga Bi. Adikmu ya. Tanamnya deket pagar sana tuh, yang gak banyak dilewatin orang. Tuh, sampingnya kandang kuda. Iya, boleh ya. Bagus nanam beginian. Bisa untuk bumbu dapur, bisa juga untuk obat. Terusin. Tanaman hutan cukup berlayu. Ya, Sonen yang benar. Sini, anak kasih contoh nyangkul yang benar. Ini kerjaan guru di pesantren. Guru dan murid pesantren punya kebun cabai merah. Kerja begini sekalian buat nguatin otot. Hasilnya bisa berguna pula. Nah, beres kan? Semua yang ada di bumi ini adalah rahmat Tuhan buat kita. Manusia harus pandai bersyukur. Alam dan isinya seperti pohon di sekitar kita. Sekalipun tidak bernyawa, selalu bertasbih, mengagungkan kebesaran nama Allah. Kabarnya Pak Kiai juga bisa menyembuhkan penyakitnya. Guru tuh orang pintar. Sering-sering pakai air biasa aja yang udah didoain sama Kiai. Orang sakit bisa sembuh. Apalagi kalau ngadepin musuh. Juga suka ada tuh kejadian yang gak biasanya. Gak biasa bagaimana, Nyak? Iya, guru seperti ada yang melindungi. Namanya juga hatinya bersih. Iya, Kiai juga belajar ilmu tarekat di Mekah. Dan sudah diamalkan oleh murid-muridnya di pesantren. Dan ilmu ini juga diberikan oleh Kiai pada siapapun yang mau bergabung berjuang bersama Kiai. Iya kan, Nyak? Benar. Dengan ilmu ini, mereka kebal terhadap senjata tajam maupun berondongan peluru musuh. Nah, supaya ilmu tarekat ini enggak hilang kekebalannya, maka untuk pengamalnya dilarang bersikap sombong dan angkuh. Terutama pada saat pertempuran. Ya Rabbana, tolonglah aku sana.
kepada. Jangan kabur. Tunggu di depan, apa di belakang kamu? Apa? Tunggu apa? Kabur. Kelentengnya sudah tidak jauh lagi dari sini. Mulai tadi kamu bilang dekat-dekat saja. Tapi sekarang sudah dekat betul, Tuan. Itu dia. Ayo, terus, jalan. Cepat, jalan. Kita banyak dosa. Gua naik kemarin nimpok. Malam cuma dikejar gue. Asal. Gila. Ini orang Samad bilang Haji Komar sembunyi di sini. Sungguh mati, Tuan. Tidak ada yang namanya Komar di sini. Kita orang keluarga Cina sedang mengadakan upacara doa untuk warga kita, Tuan. Kamu orang jangan bohong, ya. Kamu orang tahu apa hukumnya kalau bohong. Mati, tahu? Tidak, Tuan. Mana saya berani bohong sama tetangga Inggris, Tuan. Lalu itu beras untuk apa? Itu Haji Komar kirim beras itu untuk ekstremis-ekstremis Republik. Tidak, Tuan. Beras ini kami ambil dari Kelawang, Tuan, untuk didagangkan di sini, Tuan. Jangan percaya, Tuan. Dia tukang bohong, tukang ibul. Lebih baik presa saja dalam, Tuan. Ayo. Silakan presa, Tuan. Bukan, Tuan. Bukan. Iya, permisi. Tuan, itu dia Haji Komar, Tuan. Itu dia orangnya. Ya, itu. Jangan! Itu dia orangnya, Tuan. Lepaskan! Pengkhianat! Kamu orang Republik, kamu kirim makanan untuk pasukan ekstremis, ya? Kok
kalau mau bantu masuk markas Kiai Nur Ali, kamu dapat hadiah. Ayo, jawab. Wah. Lihat, senjata ini bukan cuma bisa menembak ke atas. Papa! Non, jangan ganggu mereka, Non. Mereka masih anak-anak, Non. Tidak tahu apa-apa, Non. Saya kenal mereka. Saya orang Republik. Aduh, maaf, Non. Saya kira Non orang tentara juga, Non. Habis Non bunuh sekali sih. Pasti ulah Samad. Dasar pengkhianat. Jenazahnya kita makamkan dekat sini saja. Lalu untuk sementara, kalian kembali ke markas Kiai. Dan nantinya bersama anak-anak dan perempuan-perempuan lainnya diungsikan ke pesantren Putri. Di sini sudah tidak aman. Sewaktu-waktu musuh bisa kembali ke sini. Serangan besar-besaran ini sudah kita perkirakan sebelumnya. Ana sudah memerintahkan seluruh pasukan untuk tidak melawan. Kecuali jika sekutu menyerang daerah kita. Kali Abang dan Ujung. Ana tekankan lagi. Keputusan Ana ini semata untuk menghindari korban yang lebih banyak dari pihak penduduk. Tapi bukan berarti keadaan di sini aman-aman saja. Karena itu perempuan dan anak-anak harus cepat diungsikan ke pesantren Putri. Kecuali anggota Laskar dan PMI. Hafid, ente yang sudah ditentukan untuk mengantar. Cepat berangkat. Hati-hati. Cari jalan memutar yang aman. Kami semua sudah siap untuk berangkat, Kiai. Mahfud, ente bilang ingin bergabung lagi dengan para jawara. Betul, Kiai. Kalau Kiai ngizinin. Artinya begini, saya merasa mereka tuh terdesak. Akan lebih baik kalau yang bergabung lebih banyak. Itu pasti lebih baik, Kiai. Perjuangan kemerdekaan dimanapun sama mulianya. Pergilah. Salam buat Bang Jole. Dia orang hebat. Kerjanya bikin pusing tuan tanah dan musuh. Rampok lumbung di mana-mana untuk menghidupi rakyat yang memang sudah hidup miskin. Baik. Kami berangkat, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.
mata-mata ya. Jangan macam-macam lu. Ian. Barang ingusan, Bang. Bisa aja dikirim untuk mata-mata, Bang. Menjole. Oh, lu. Gedung bengkok. Anak almarhum jagoan Ranji. Ngapain lu di sini mundar-mandir sendirian? Lu kagak tahu sekutu sedang bergerak masuk gua kasih? Bisa mampus lu. Orang kita juga dia. Itu, mereka datang. Semua masuk hutan. Pakai teknik dia. Serbu, tikam. Kita langsung kabur lagi. Ngerti kagak? Lautan api ini dikecam keras oleh pers nasional dan internasional. Tindakan ini disamakan dengan tindakan Nazi Jerman yang membumi hanguskan kota Leidis, Cekoslowakia dalam Perang Dunia Kedua. Kekompakan Front Jakarta Timur makin lemah. Masing-masing pasukan jalan sendiri-sendiri. Kelemahan di dalam tubuh Republik jelas dimanfaatkan oleh Belanda dan sekutu untuk makin kencang menyerang Bekasi, sehingga pertempuran sering tidak seimbang. Ditambah lagi menghadapi pengkhianat-pengkhianat Republik. Kamu bilang yang lari itu kebal peluru, ha? Itu semua bohong. Saya tidak percaya. Sekarang semua pasukan Republik sudah kalah dengan pasukan kita. Kiai dan pasukannya punya ilmu tarekat, Tuan. Jadi memang bisa kebal. Saya mau yang satu itu dulu, Hussein Kemali. Dari barisan apa itu? Pelapor. Tapi Tuan, dia orang sekolahan. Pasukannya diajari baca tulis. Tapi tetap juga dia punya ilmu kekebalan, Tuan. Iya. Lalu tentang Nur Sandra bagaimana, Tuan? Itu urusan saya. Kamu orang tidak usah ku campur. Go, go. Baik, Tuan. Permisi.
kita balik. Turun! Kita tidak mungkin mengatakan perlawanan. Kau sudah habis. Baik, kita masuk hutan. Hati-hati, Pak. Ini hutan angker. Pasti liar. Ini tidak ada jalan. Ayo masuk hutan. Jangan, Tuan. Jangan berhenti sini saja, Tuan. Jangan terus, Tuan. Itu hutan liar, Tuan. Ada penunggunya, Tuan. Penunggu? Iya. Apalagi itu penunggu? Jin, Tuan. Jin penunggu. Hantu, jin? Apalagi? Omong kosong. Ayo. Jangan, Tuan. Lebih baik saya kembali saja, Tuan. Jangan terus, Tuan. Oke, let's go back. Itu Dino Sandra, Tuan. Don't shoot. Mestinya kita bisa pakai dia sebagai Sandra, Tuan. Oke, let's go. Ada suara musik. Kita sudah dekat dengan perkampungan. Yap, bagus. Jalan terus. Kita masuk kampung. Tunggu, Pak. Hati-hati. Sudah banyak cerita. Di sini angker, banyak hantunya. Ah, kamu. Itu lagi, itu lagi. Ayo jalan terus. Tidak seperti biasanya. Itu hanya hayalmu. Ayo kita masuk. Thank you.
Bangun, bangun semua. Tenang, tenang. Istighfar. Sekarang kita keluar. Dan, sudah saya bilang, di sini angker, ada kuburannya. Sudah. Ayo, kita keluar dari sini. Dia cari uang dengan menjual negara. Tidak bisa, ini nggak bisa dibiarin. Dia telah merusak kampung kita. Panggil saja dia. Suruh minta maaf ke sini. Benar, Pak. Dia harus minta maaf dengan Bapak. Ayo, ayo, panggil dan hadapan dengan Usan Kamali. Ayo semua. Ayo semua. Gantung diri. Selamat gantung diri, Pak. Kalian lihat, dia sudah menghukum dirinya sendiri. Ente tahu Jelani Asari. Ana yang mengambil inisiatif agar pertentangan antara kekuatan bersenjata di Bekasi bisa dihentikan dengan jalan mempersatukan dalam satu tubuh. Melalui musyawarah badan-badan perjuangan di gedung tinggi Tambun dulu. Ana juga menyambut keputusan musyawarah yang mengangkat Ana sebagai ketua laskar rakyat Bekasi. Ya, lalu Kiai telah menugasi saya untuk menjadi komandan harian Hizbullah. Sementara Kiai mengurus laskar rakyat. Itulah karena Ana merasa mengemban amanah. Amanah yang berat. Tapi telah Ana terima dengan satu syarat. Agar badan-badan perjuangan tidak memasukkan unsur ideologi politik ke dalam laskar rakyat Bekasi. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kongres Badan Perjuangan justru mengecam persetujuan Linggarjati. Padahal ini merupakan diplomasi strategis yang dilakukan pemerintah. Ini akan semakin meruncing pertentangan antara kekuatan republik. Jelas Ana menolak untuk tetap di situ. Ana telah putuskan untuk kembali mengurusi Hizbullah. Syukur alhamdulillah, Kiai sudah kembali bersama kita di sini. Insya Allah kita bisa memperkuat pasukan Hizbullah lagi. Haji Mahmud betul. Dari dulu kita memulai segala sesuatunya dari yang kecil dulu. Mendirikan pesantren setelah Ana pulang belajar dari Mekah. Kemudian membentuk pasukan setelah nikah datang. Anggota pasukan terdiri dari santri dan banyak anggota dari laskar perjuangan dan rakyat yang bergabung. Tapi perkembangan terakhir ini bisa membuat kita terjelai-berai. Di tangan Kiai, insya Allah kawan-kawan bisa disatukan lagi. Insya Allah. Di negeri ini harus ada satu pimpinan. Badan Keamanan Rakyat yang didirikan setelah kemerdekaan pada tanggal 22 Agustus 1945 telah diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 5 Oktober dengan Jenderal Mayor Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf Umum, yang kemudian diubah lagi menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Dan pada akhirnya menjadi Tentara Republik Indonesia. Mulai tanggal 26 Januari 1946, Jenderal Sudirman sudah ditunjuk sebagai Panglima Besar Angkatan Perang
langsung di bawah pimpinan Panglima Tertinggi Soekarno. Kalau keadaan makin berburuk, Ana harus segera melapor pada beliau di Yogyakarta. Beratus-ratus tahun, kita telah ditindas oleh penjajah. Lalu, penindasan itu dilanjutkan oleh tuan-tuan tanah. Seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perjuangan membebaskan diri dari penindasan adalah jihad fisabilillah. Sepanjang kita memiliki niat untuk kebenaran, sepanjang perjuangan itu berpegang pada ajaran tauhid, kita harus sadar semua dari pencipta tentu akan kembali kepada penciptanya. Nih pegang, sini gue tunjukin cara nembak yang benar. Pia, sudah tidak terasa satu tahun lewat kamu tinggal di pesantren ini. Tapi peperangan belum juga berakhir. Sekarang kita ngebom Mika supaya mampus dia. Ayo, cepat, kita cepat. Cepat. Ada yang ingin saya sampaikan. Sanen dan Aisyah sekarang sudah terbiasa tinggal di sini. Mereka sudah seperti keluarga dengan penghuni pesantren. Kalau Nyak mengizinkan, saya ingin meninggalkan mereka di sini untuk ikut membantu PMI merawat pasukan Republik. Tentu saja boleh. Tenaga muda seperti kamu ini memang sangat diperlukan dalam perang. Kamu bisa berangkat secepatnya dengan anggota Hizbullah yang lain, ya. Terima kasih, Haja. Bibi ya. Isa, Sanen, Bibi pergi dulu ya, mau bantu PMI. Iya, Bi, tapi Bibi perginya jangan lama-lama ya. Iya, Isa, kamu jaga Sanen ya. Kalian jangan bandel ya. Biarin aja Bibi perginya lama. Bibi kan harus ngebantu korban perang. Su memang jahat. Kalau boleh sih, Sanen juga pin ikut perang. Pak Lukas, gerbong di sebelah sana kelihatannya kosong, Pak. Tenang, tenang. Itu belum tentu. Kita harus waspada. Dan kamu tetap berada pada posisi kamu, sementara kamu tunggu dari aba-aba dari saya. Ya, siap, Pak. Pak, musuh datang dari sebelah kanan, Pak. Semua tetap siaga. Dan kita ambil sebelah kanan. Paling tidak, Anda dapat membantu meringankan beban mereka yang sedang terluka. Terima kasih. Maaf, tolong minta obat rambuannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
sempat belum lo menyuntik si cantik toh. Perang sudah 2 tahun misalkan kita berdua. Aneh dengar dia juga sudah pergi membantu bermacam-macam pasukan. Mahfud, ente makin gagah. Kesempatan ente jauh lebih besar daripada Ana yang sudah begini nih. Lo paling minta pet. Nih gua bilang ya, antri ganteng kayak lo cocok banget sama tuh puan. Cantik juga udah. Lumbat aja. Mahfud, kamu gak berubah. Mahfud. Wih, main lu cah. Boleh saya nemuin Pak Yuyum? Itu anaknya Haji Mahmud. Iya, dia pemberani. Ke markas sendirian aja dia juga berani. Yuyum mau nganterin surat ke sana. Yuk. Cepat, Pak. Yuk. Betapa sudah hancurnya pertahanan Republik hampir di seluruh wilayah Pulau Jawa. Karena itu beliau memerintahkan Ana untuk melakukan perang gerilya, tapi dengan menggunakan nama sendiri dan bukan nama TNI. Pertimbangan Jenderal Mayor Urip, kalau kita menggunakan nama TNI secara politis dan militer akan mengalami hambatan besar secara langsung dan mudah dipatahkan Belanda. Benar. Karena itu Ana pergunakan wadah ini. Organisasi perjuangan ini terpisah dan Hizbullah Sabilillah Pusat Ana pimpin langsung sebagai ketua Dewan Pimpinan Umum. Haji Mahmud Masum sebagai wakil ketua 1. Marzuki Alam sebagai wakil ketua 2. Jelani Asari sebagai kepala staf ketentaraan. Afandi sebagai kepala staf komando. Ahmad Muhajir sebagai kepala staf perlengkapan. Subeki Salam sebagai sekretaris. Dan Mustaqim sebagai bendahara. Pasukan dibagi menjadi 4 kompi. Kompi 1 dipimpin oleh Syukur Pelantong di cabang Bungin. Kompi 2 dipimpin oleh Gimin di Kaliasin. Kompi 3 dipimpin oleh Toyib Salam di Bugis. Dan kompi 4 dipimpin oleh Abdul Halim di Terusan. Ahmad Muhajir juga sudah mencatat semua kekuatan pasukan yang berhasil dikumpulkan lagi. Betul Pak Kiai, dari seluruh pasukan dan staf MPHS di Kampung Bugis berjumlah 866 orang. Senjata yang kita miliki ada 10 kabijin Jepang, 12 Enfield, 1 Bren, 1 lagi Sten Gun. Bagus. Di samping itu, kita juga harus membangkitkan semangat rakyat lagi. Sekaligus menunjukkan kepada Belanda dan para pimpinan pasukan di Jawa Barat dan Jakarta bahwa pasukan kita masih ada dan masih bisa melawan Belanda. Yeah.
supaya tidak tertangkap Belanda. Hari ini juga kita tinggalkan Tanjung Karekrok menuju Kampung Bugis utara Cikampek, Kerawang, dan Bekasi. Jalan. Maju. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nyanyi Belanda, 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 Belanda. Ini kurang ajar orang Republik. Ayo lepas semua. Bendera ini lepas semua. Ayo kita tangkap mereka. Rasa Belanda segera datang. Siapkan pasukan. Allah, 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 Allah. Thank you.
keputusan Bung Karno sangat tepat untuk menyatukan seluruh pasukan perjuangan langsung di bawah Jenderal Sudirman, sehingga tidak terjadi perpecahan. Setelah ini semua berakhir, sebagian anggota pasukan kembali ke dalam masyarakat, dan yang ingin melanjutkannya di angkatan bersenjata disalurkan ke dalam TNI Batalion Lukas Kusaryo dan polisi RI pimpinan Zakaria. Markas pusat Hizbullah Sabilillah ana bubarkan, dan ana sendiri memilih untuk kembali ke masyarakat. Pertempuran Kerawang Bekasi sudah banyak menelan korban, baik dari pihak tentara, anggota pasukan badan perjuangan, para jagoan, dan rakyat kebanyakan. Kita harus selalu mengenang mereka dengan penghormatan yang sangat besar.